Assalamualaikum. Salam. Ya. Alhamdulillah. Itulah. Oh. Saya Samsul. Samsul ya. Jadi ceritalah sedikit kaitan dengan perusahaan agrotourism ni. Ya. Boleh. Ya, boleh. Okey, ceritalah awal. Okey. Saya Samsul. Okey. Pengusaha ataupun tani. Okey, okey. Di kawasan Sleman Bulun. Baru. Sleman Bulun Parit 6. 6 bulan baru. Oke. Okay. Jadi tujuannya memang untuk lawatan atau pelancongan. Ya. Tulisan awalnya itu ya. Nah, dan niat awal tuh. Niat awalnya lah. Jadi tanaman yang asas yang untuk apa nih income tetapnya kelapa lah. Oh, iya. Nah, jadi yang kelapa dengan kulut kelapa semua itu hanya selingan. Jadi kita siapkan dulu lah. Dengan bunga apa yang pasal untuk lawatan. Jadi ini dalam perancangan lah. Yeah. Dalam ada jualan benih, ada kelapa, pokok-pokok kering. Benih itu ya. Okay. Buah-buahan itu macam-macam lah. Oh. Bila dahsyat penuhnya. Okay. Kita masuk cas satu kepala berapa. Okay, okay. Jadi yang ada hasil dalam ni makan percuma. Yang dibawa keluar baru kita cas. Oh. Itu perancangan akan datang lah. Akan datang lah. Contohnya cili. Macam sele ni. Sele ni. Sele. Baru buat dia. Sekarang pun baru ada sebiji. Oh, tu. Cantik lah. Siap masuk kepala kita tak cas, kita cas kat sele. Oh, iyalah. Cuma balik baru kita cas. Balik apanya? Bawa balik contoh bawa nak bawa kelapa. Ya. Untuk memancing. Makan pun cuma. Ada puyuh bakar kat sini makan kita tak cas. Okay, kalau dibawa balik ikan tu ke buah tu kita akan cas lah. Okey. Gitu. Pendul ni. Ni dia. Okey. Okey. Ni jual lah. Untuk jualan lah. Sambil kita anu kita ni kita pakai dulu lah ni yang pendek. Ya. Yang rasa ni. Kita panjang. Oh ni ni. Ada selainnya di depan pun ada. Ya. Yeah. Cantik. Bawah ni kan bukit kan. Tu. Cuma belum biarkan lagi lah. Weh, itu. Semua tu jualan lah macam mana. Kentong lah. Maksudnya akan datang ke sekarang boleh beli dia orang kalau sekarang boleh lah. Boleh ya? Tapi belum sepenuhnya lah. Okey. Macam benih tu kita belum main. Benih kelapa yang banyak yang ni. Itu pun jual lah? Jual. Okay. Benih-benih. Satu berapa eh? Tengok dia punya anu. Oh, benih-benih pokok dulu macam dulu je. Dan dia punya polybag tu macam mana, dia punya tanaman sistem dia macam mana. Okey. Yang sepokok dua jenis pun ada. Oh, dicantumkan ya? Cantumkan. Harga lain-lain lah. Untuk yang benih dalam pasu, benih atas tanah. Itu harga berbeza lah. Okey. Macam kulut. Sekarang buat masa ni kita ada dalam 20 batang lah. Ada yang kita ini cuma benih-benih kelapa. Itu limau dalam pasu. Ada ni yang ada berbuah. Ini dah banyak berbuah dah. Dalam pasu tu? Tapi ini kita ada kapal lidek lah pasal untuk jualan kan. Oh iya. Dah berbuah. Ini dah banyak kali buah dah. Kalau macam ni berapa ya? Ini 120. Okey. Gitu. Dah berbuah? Dah berbuah. Kena ambil ni. Besok datang lagi. Udah buah tu. Macam mangga yang belakang tu. Pun banyak kali buah tapi dia telah. Mangga? Dalam polybag dia? Dalam polybag. Itu pun satu dua jenis. Jadi kita cabangkan dua. Tapi ini dah apalah. Akar dah tembus. Oh tu lah. Masalah. Oh tu dah berbuah ya? Ada buah. Ini dah berbuah. Ini mati dah. Tapi ini kuinin baru ada tiga. Dalam polybag tu? Yang tinggal lah. Ini untuk pasu semua ni. Ni kena ada dua. Kuinin Kuinin. Yang lainnya dah lepas-lepas jual, lepas-lepas. Ah, iyalah. Tak apa-apa. Aku ambil gambar atas. Dia nampak ni. Okey. Sekejap. Lepas dulu. Aku buka nanti tu. Oh, tu. Banyak ya. Oh, yeah.
masih banyak. Bina apa? Bina apa? Sahar. Sahar ya. Beliau dulu adalah pengusaha restoran di kawasan Kajang katanya, Sejangkang ya. Bukan restoran. Kedai Runcit ya. Kedai Runcit di Kajang. Jangkang Andalas. Tapi berniat untuk mengusahakan kebun yang tinggal di parit 6 Baruh. Jadi alhamdulillah arah pertanian niatnya nampaknya berjaya insyaAllah pada berapa bulan yang Menteri Besar akan datang hadir? 27 ni. 27 bulan 11 2021. Ya. Insyaallah Menteri Besar Perak akan hadir untuk melawatan dan membuat tinjauan lah atas usaha-usaha ini kali kali kedua lah. Gigih. SUK ya. Sebelum tu Perak SUK ada hadir dan bersama pertanian ya. Kawasan Bagan Datuk. Insyaallah kita doakan kejayaan berterusan kepada saudara Samsul Bahri Sahar. Jemput juga yang melihat video ini, silakan datang. Dia akan datang macam-macam pakej yang disediakan oleh saudara Samsul Bahri. Mungkin beliau akan menyediakan kebota untuk mengangkut, menaiki kebota ya, daripada Cele ke kawasan-kawasannya. InsyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada saudara Samsul ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.